Pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, berikut adalah inspirasi masakan berikutnya dari Margi Virtual. Dan masakan ini adalah beraroma gurih dari bahan rempelah hati itik dan tahu. Dari bumbu-bumbunya adalah bawang merah dan putih, bawang bombay, kemiri, ketumbar, garam, gula pasir, dan penyedap. Nah, permulaan dari proses pemasakan masakan gurih ini, bagi yang suka gurih tentunya, adalah menumis bahan-bahan yang telah diiris sebelumnya. Di antara bahan yang ditumbu antara lain adalah kemiri, ketumbar, dan diserai dengan garam. Dan setelah kita tumis bumbunya, kita masukkan yang pertama adalah rempelah hati itik. Kita tunggu sampai benar-benar matang, kira-kira sekitar 5 menit. Kemudian kita tambahkan tahu dan wortel. Kita tambahkan juga setelahnya adalah bawang bombay dan kita taburi dengan gula pasir dan juga tambahan garam apabila diperlukan. Untuk lebih mematangkan bahan-bahan, kita menggunakan tambahan air sedikit untuk kita masukkan ke dalam masakan ini. Oke, dan masakan ini berbau gurih dan juga beraroma yang spesial. Dan mudah-mudahan Anda bisa mencobanya di rumah. Terima kasih dan selamat mencoba. Mudah-mudahan hari Anda selalu menyenangkan.